Apa bisa jelaskan? Iya, acara picak kacang. Picak kacang ya. Jadi ada minyaki ya. Iya, minyaki palas. Minyaki palas, terus ada beras ya. Beras. Terus ada tepung tawar. Tepung tawar. Minyak kundus. Minyak kundus. Kundus. Untuk menjaga risiko yang tidak dingin. Yang selama. Selama. Berumur panjang. Panjang. Dimurahkan rezeki. Dan semoga pas di acara di panti tahun 2023 ya bisa berjalan dengan lancar dan berlangkah langkah dan cepat punya momongan dan dimurahkan rezekinya. Terima kasih dengan Bayu ya. Yuk kita lihat videonya. Ya, sama kemaju ya. Oke. Okay. Ya, sip. Yo, benar menjebakkan dalam. Jadi, itulah adalah acara adat, bukan salah pengertian lah. Itulah bukan karena agama dan sebagainya, itulah acara adat. Kita melaksanakan tepung tawar, bukan di sini aja pakai palas. Tapi tawar, tepung tawar bawa sate. Memberkati pakat kita ya. Jadi akan tepung tawar itu aku berlakukan mungkin salah satu lebakas dan ini Joko, cek Bapak Joko perwakilan. Ini guys, ada beras, terus itu ada telur ayam, umur panjang. Ini guys, selanjutnya tampung tawar. Berlakunya dengan pihak jahat atau pihak Joko itu atau Bapak ini kita tahu begitu malas mau berlaku malas. Mina ikut jebakan bukan dia. Iya 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 tahu. Langsung itu tahu. Mengajar Mina. Manajer. Aduh, Bayu. Yo. Ya, 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 ya
Siapa lagi yang berminat? Mantir dari foto jadi perwakilan mantir kita akan berjoget ke itu masih penutup penagam jadi dekian ya terima kasih ya banyak penyakit maka supaya mengingatkan aku ya aku berlaku dengan perwakilan bermantir dari tujuan mantir itu dia dua dia siap tuh aku berlaku saya menutup atau masalah ya. Jadi bobot kami semoga. Ini namanya tampung tawar, panggil ini. Tahu jelek, kawin dah, lah di kereta landar, baru laju-laju. Kalau nanti pangeran, nanti yang bayar, kalau salah baiklah, untuk sekalian kami undang sekali lagi untuk masuk ke dalam ruangan. Kita akan mengakhiri acara pada kesempatan sore ini, acara perminangan atau panggung dengan doa. Sekali lagi kami undang Bapak Ibu untuk masuk ke dalam ruangan. Kita akan mengakhiri acara kita ini dengan doa. Program Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang dengan setia memelihara kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami ucap syukur pada saat ini ya Tuhan, jika acara yang kami laksanakan yaitu peminangan atau panggul pada saat ini sudah selesai dan berjalan dengan baik. Itu bukan oleh karena kuat dan gagah kami ya Tuhan, tetapi semuanya itu adalah berkat pertolongan kasih setiamu yang selalu turut campur di dalamnya. Kami menyerahkan juga keluarga Joko beserta rombongan yang jika setelah acara ini nanti akan kembali ke Palangkaraya. Biarlah tangan kasihmu Tuhan melindungi menyertai setiap langkah mereka agar mereka boleh tiba di rumah mereka masing-masing dengan keadaan selamat. Demikian juga dengan keluarga di tempat ini Tuhan, kami mohon kasih setiamu selalu memelihara, menjaga dan melindungi. Terutama untuk Bapak Menci yang pada saat ini masih dalam kondisi tidak sehat, kami mohon urapan kuasa rohmu Tuhan untuk menjamah, memberikan kesembuhan, kekuatan kepada Bapak Menci agar dia dapat melaksanakan dan melakukan segala aktivitasnya sebagaimana biasa. Bapak di sorga, hanya ucapan syukur serta terima kasih yang dapat kami sampaikan pada saat ini atas berkat bimbingan dan penyertaanmu dalam setiap acara kami sepanjang hari ini. Di dalam dan oleh nama anak Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Alhamdulillah acaranya dari pertama ibadah ya, terus langsung pemasangan cincin, terus langsung acara pemenangan ya, ambil berjalan lancar dan sukses. Dan baik juga doain semoga ini akan dilanjutkan lagi nanti tahun depan 2003, semoga acara ini berjalan lancar dengan baik dan sukses. Dan langsung melaksanakan acara perkawinan pernikahannya di tahun 2003 ya, berjalan sukses dan rumah tangga langgeng.
dan cepat punya hubungan ya, diberi umur panjang dan dimurahkan rezekinya. Supaya bisa masuk kembali ke dalam sampai di sini dulu biar kesalahan kurangannya dalam video ini. Cepat layu, baik terasa, mungkin terasa melimpahkan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Sama. Yo.